Hai hai, jumpa lagi bersama gua DY Gembel. Oke, terima kasih buat Global Indonesia, terima kasih lu selalu stay tune di channel YouTube gua. Terima kasih dan selalu menunggu-nunggu channel YouTube gua. Terima kasih ya berkat kalian channel YouTube gua bisa berkembang sampai saat ini ya. Oke. Ya. Di video kali ini gua akan cerita sama lu bahwa bisnis ikan cupang, keren ya bisnis ikan cupang ya. Aduh, gua aja senang dong kan dimana-mana ikan cupang semua di rumah gua, ikan cupang semua ya, enak ya, ya. Kita sebagai breeder atau sebagai seller ya, kita juga harus memperhatikan ya, memperhatikan ikan-ikan kita dari mulai masa buraya, masa remaja, masa dewasa, dan masa aki-aki gitu ya. Jadi ada prosesnya gitu ya. Ya, banyak di sini bertanya sama gua ya, apakah apa namanya buraya dikasih makan umur berapa gitu ya. Ya. Ada di YouTube gua ada ya. Banyak ya. Kalau lo mau cari-cari tuh lihat di bawah, di scroll aja banyak ya. Ya, gua juga bisa kadang pakan yang sulit buat para breeder, para seller itu kadang yang bikin masalah itu di pakan ya. Kadang di tempat gua aja suka nggak ada kutu air, susah gitu. Jentik nyamuk bahkan di Tanjung Priok di rumah gua sendiri, di wilayah gua tuh gua cari jentik nyamuk tuh susahnya minta ampun. Makanya gua nggak pernah ngasih jentik nyamuk karena susah. Akhirnya gua mau kasih makan kutu air. Dan ketika gua lagi enak-enaknya ngasih makan kutu air, ketika enak-enaknya gua lagi ngebreed, ketika lagi banyak-banyaknya buraya gua, aduh tiba-tiba kutu air lenyap. Aduh, pusing kepala. Ya kadang gua juga suka cari solusi kedua seperti apa gitu ya. Anak-anak buraya sudah ada tapi makanannya kutu air hilang. Gua beli kemana-mana nggak ada ya. Ya kadang juga gua suka kasih makan dengan pelet lah ya, pelet ikan cupang. Pelet ikan cupang ini sekarang macam-macam loh ya. Banyak macamnya. Kalau zaman dulu gua kecil itu pelet ikan cupang paling ada pelet buat ikan-ikan mas koki, ikan-ikan mas, ikan-ikan mujair, ikan-ikan hias gitu ya. Tapi sekarang ini gua perhatikan zaman semakin canggih ya, pelet buat ikan cupang tuh sekarang udah banyak sekali di toko-toko ikan. Gua pernah main ke toko ikan, gua mau beli cacing, mau beli kutu air, gak ada. Gua liat tuh ada pelet gambarnya ikan cupang, berarti ini emang didesain, emang di produksi emang buat pakan ikan cupang gitu. Ya buat lo yang lagi senang-senang yang ngebreed ikan cupang juga ya, ikan cupang itu banyak jenisnya ya. Ada yang paling indah, kalau gue jujur pribadi gue suka sama fancy dan suka sama big air. Jujur gue pribadi ya, gue suka sama fancy dan suka sama big air gitu. Karena tahun 2013 aja gue ternak itu big air ya, bahkan yang dumbo air ya. Gua pernah ternak dumbo air, gua senang gitu. Kalau dumbo air itu kalau lagi masih umur 2 bulan di pemijah itu gitu. Itu kalau kita lihat dari atas seolah kayak dadah kayak gitu ya. Jadi gua kadang kalau lewat suka dadah juga gitu. Lucu ya. Dumbo air tuh lucu gitu. Apa namanya kalau di lubukan tuh lucu gini. Seolah-olah tuh kayak dadah gitu ya. Dan modelnya tuh bagus ya, apa namanya kayak bodinya gitu, ekornya gitu ya. Siripnya gitu bagus sih. Yang kayak gitu sekarang ini lagi susah. Gua aja lagi mau cari indukan-indukan apa namanya, indukan-indukan dari dumbo air gitu ya. Gua lagi cari dan gua sudah dapet sih. Dan buat kalian yang ingin mencari ikan cupangnya jenis dumbo air ya, gua punya seller bagus nih, punya seller bagus ya khusus dumbo air ya. Ya, gue itu punya seller keren lah ya, gue liat postingannya bagus ya. Itu kalau kalian mau ikan-ikan jenis-jenis jenis-jenis dumbo air ya, ya alias kuping gajah ya, itu lo bisa cek Instagramnya itu Beta Indo Gallery ya, Beta Indo Gallery atau dan dicek juga di Instagramnya itu ada khusus per khusus makanan ikan cupang yang khusus jenis pelet itu ada, cek Instagramnya itu ya, khusus pelet nih Instagramnya itu @goldenproindonesia ya gitu ya. Ya kalian bisa lihat jenis-jenis ikannya di Beta Indo Gallery ini, ikan-ikan dumbo ya, cakep ya ikannya, gue seneng gitu ya.
Dan juga untuk makanannya yang peletnya itu ada Golden Pro Indonesia, di situ banyak sekali macam jenis ya, jenis-jenis peletnya ya. Dari Golden Pro Indonesia ini khusus untuk pertumbuhan burayak, namanya accelerate growth ya, jadi untuk merangsang pertumbuhan burayak. Nah, terus ada lagi yang khusus untuk menaikkan warna pertumbuhan dan warna ya, untuk yang ikan-ikan cupang yang gold ya, nama peletnya itu Golden Pro Micro ya. Ini bagus buat pertumbuhan warna ya, pertumbuhan warna ya, jadi warnanya mungkin lebih pekat gitu, warna lebih pekat lagi ya, ya buat pertumbuhan dan warna ikan itu growth and color ya, di Golden Pro Micro ya. Ada lagi pelet khusus penambah warna ya, misalnya warna ikan cupangnya merah, dia khusus untuk penambah warnanya, merahnya lebih bagus ya. Ada di Golden Pro Indonesia ini, nama peletnya itu Golden Pro Premium ya, khusus penambah warna ya. Terus ada juga pelet yang lainnya, seperti pelet-pelet buat ikan cupang yang betinaan ya, biar full egg, full telur ya. Ada tuh nama peletnya itu, buat kasih makan peletnya itu, namanya itu di Golden Pro Indonesia itu adanya namanya Golden Pro Ovulation ya, ovulation ya. Kegunaannya adalah untuk gonad maturation ya, maksudnya adalah perangsang pematangan gonad ya. Gonad itu telur-telur ya, telur-telur ya, apa namanya, telur-telur yang ada di perut si betina. Jadi gunanya tuh merangsang pematangan sel telurnya gitu ya. Itu khusus untuk peletnya ada ya. Ada lagi pelet untuk jenis mutasi warna ya. Di Golden Pro Indonesia ini mengeluarkan pelet untuk mutasi warna itu, kalian bisa beli Golden Pro Ultra ya. Golden Pro Ultra yaitu kegunanya untuk color mutation ya. Jadi untuk mutasi warna bisa ya. Jadi jika ada ikan kalian yang sekiranya kelihatan, oh ini bakal mutasi, ya ditambah pelet ini akan lebih bagus proses mutasinya ya, warnanya ya. Ada lagi untuk merangsang pertumbuhan ya, merangsang pertumbuhan ikan cupang, Golden Pro Jay Gentis ya, kegunaannya adalah untuk merangsang pertumbuhan. Terus Golden Pro, apa namanya, Golden Pro Indonesia ini yang dari apa namanya, Beta Indo Gallery juga ini juga mengeluarkan pelet khusus untuk mencegah penyakit. Iya, namanya itu, nama pelet itu Golden Pro Gallium ya. Itu kegunaannya adalah untuk natural antibiotik. Natural antibiotik ya, apa itu natural antibiotik? Natural antibiotik itu anti apa namanya, mencegah penyakit ikan, tapi secara natural ya, dengan herbal, enggak dengan zat-zat kimia gitu ya. Jadi lebih safety buat ikan-ikan cupang kita gitu ya. Ya, itulah jenis-jenis pelet yang dikeluarkan oleh Golden Pro Indonesia. Jadi kalian bisa langsung saja hubungi untuk membeli apa namanya pelet dan ikan cupang ya di Beta Indo Gallery ini. Langsung aja ya. Langsung aja lo kalau mau beli ikan dan mau beli pelet dan sejenisnya, langsung aja hubungi Instagramnya Beta Indo Gallery. Salam cupang Indonesia. DIY gembel bel bel bel. DIY gembel bel bel bel. DIY gembel bel bel. DIY gembel. Rambut gembel bel bel bel. Rambut gembel bel bel bel. Rambut gembel. Rambut gembel. Bajunya gembel bel bel bel. Bajunya gembel bel bel bel. Bajunya gembel. Bajunya gembel. Orangnya gembel bel bel bel. Orangnya gembel bel bel bel. Orangnya gembel. Orangnya gembel. Nyari kutir tir tir tir. Nyari kutir tir tir tir. Nyari kutir. Kerjanya nyari kutir. Buat cupang.